integral, ditanyakan integral dari 2x pangkat 3 plus x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dx, yang ditanyakan hasil integralnya. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan. Langkah pertama, kita akan sederhanakan persamaan integral. Kita keluarkan x kuadrat dikali dengan 2x ditambah dengan 1 dibagi dengan x kuadrat dx. Maka kita bisa menyederhanakan, x kuadratnya hilang menjadi 2x plus 1 dx. Lanjut, langkah kedua kita akan mengintegralkan persamaan yang sudah kita sederhanakan. Integral dari 2x plus 1 dx, hasilnya adalah 2 per 2x kuadrat, 2 per 2x kuadrat plus x, atau x kuadrat plus x plus c. Jadi hasilnya, integral dari 2x pangkat 3 plus x kuadrat per x kuadrat dx adalah x kuadrat plus